Baik, terima kasih Mbak Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pejabat Struktural BP/BP MPV Bidang Otomotif dan Elektronika Malang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengampu Diklat Daring Guru Kejuruan Manajemen Pendidikan Vokasi pada pagi hari ini, serta peserta yang kami hormati. Setelah kita mengikuti pembukaan pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan jalannya diklat vokasi, diklat daring Manajemen Pendidikan Vokasi yang akan berlangsung mulai hari ini, tanggal 10 Agustus sampai dengan 4 September 2020. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bidang Fasnikom, bahwa diklat ini akan berlangsung selama 1 bulan yang terbagi dalam 4 sesi. Sesi 1 akan berjalan mulai hari ini, tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020. Sesi 2 tanggal 17 sampai dengan 21 Agustus 2020. Sesi 3 mulai tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2020. Dan sesi keempat atau sesi terakhir mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa diklat ini adalah gabungan dari pelaksanaan diklat daring melalui LMS atau Learning Management System dan juga live session. Jadi digabung melalui pembelajaran live session dan juga LMS. Setiap minggu Bapak dan Ibu nanti akan menerima jadwal live session dengan 2 JP. Nanti akan disampaikan jadwalnya oleh admin LMS di kelas masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan kelengkapan dokumen, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk melengkapi dokumen untuk surat tugas sebagai peserta diklat daring, yang bisa diterbitkan oleh kepala sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu juga diharuskan mematuhi seluruh ketentuan sebagai peserta diklat daring dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan. Di awal kegiatan atau mulai dari siang ini, mulai jam 1 siang, Bapak dan Ibu akan melakukan pretest dengan nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Raffi, dan post-test sebagai akhir dari kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020. Kami informasikan bahwa bagi peserta yang memenuhi ketentuan atau syarat standar kelulusan, nanti akan menerima sertifikat diklat yang akan kita terbitkan secara online. Hak yang akan diterima peserta dari sisi keuangan adalah Bapak dan Ibu akan menerima bantuan paket data internet sebesar Rp150.000. Ketentuan penerimaan bantuan paket data ini akan diinformasikan oleh panitia di kelas masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan disupport oleh 1 orang pengampu di setiap kelas, 1 orang panitia, dan 1 orang admin LMS yang akan membantu Bapak dan Ibu selama pembelajaran. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk penjelasan di awal kegiatan ini. Selanjutnya, Pak Dr. Syamta dan Dr. Raffi
akan menyampaikan penjelasan terkait dengan LMS atau Learning Management System terkait dengan pembelajaran ini, dan juga Dr. Raffi terkait dengan pre-test dan post-test yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama kami persilahkan kepada Pak Yamta untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan LMS. Dipersilahkan Pak Yamta. Oke. Terima kasih Bu Husnalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami menyampaikan materi, apakah suara saya bisa dengar oleh Bapak Ibu semuanya? Gih? Kalau bisa mungkin angkat tangan atau jempol. Oke, clear nggih. Saya pikir ini oke. Oke nggih, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih waktunya dan selamat datang di P4TK BOE Malang atau sekarang nama punya adalah BBPPMPV dalam rangka kegiatan diklat daring guru kejuruan BBPPMPV BOE Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural PLT juga. Yang saya hormati para pengampu, para administrator, ya, seluruh panitia, serta semua peserta diklat daring guru kejuruan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang cerah ini kita dipertemukan di ruangan tatap maya ini. Ya. Ini bukan tatap muka, tapi tatap muka secara maya. Ya. Jadi sekarang itu yang nyata jadi maya, yang maya jadi nyata. Jadi ini tatap maya namanya. Dalam rangka nanti saya akan menyampaikan tentang teknis penggunaan LMS yang nanti akan digunakan oleh Bapak-Ibu selama satu bulan ke depan. Bapak-Ibu, perkenalkan nama saya Syamta, ya, dan siang ini nanti akan men-sharingkan tentang petunjuk pemanfaatan LMS ya bagi para peserta diklat Bapak-Ibu semuanya. Nah, untuk menyingkat waktu, barangkali saya akan mencoba untuk sharing screen ya. Sharing screen. Pak Wahyu, saya kok belum bisa sharing Pak Wahyu? Bisa Mas. Oke, sharing. Kok enggak muncul Mas? Share. Oh, Pak Lukman. Pak Lukman minta tolong. Oke Pak, siap. Oke, sudah. Sebentar. Oke. Terima kasih Mas Lukman dan tim. Nih Bapak Ibu, jadi barangkali ini nanti waktu sekitar 15 menit ke depan saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan petunjuk pemanfaatan LMS bagi guru. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, vdcmalang.or.id. Nah, sebelum ke materi, sedikit saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama sebagai pengantar, diklat daring kejuruan atau yang nantinya disingkat dengan namanya didakjur ya, diklat daring guru kejuruan, itu merupakan diklat yang dilaksanakan secara daring atau online ya. Jadi ini kita melaksanakannya full online ya. Dengan memanfaatkan fasilitas internet yang disediakan oleh BBPPMPBOE Malang dan nanti untuk learning materialnya disediakan dalam bentuk digital ya. Jadi kalau biasanya kita tatap muka dalam bentuk modul barangkali, nah di tahun 2020 karena dengan adanya COVID ini maka semua learning materialnya atau learning objeknya disediakan dalam bentuk digital dan juga disimpan dalam yang namanya LMS ya. Jadi barangkali tadi Bapak sudah dengar apa itu sih LMS. Nah, LMS adalah Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran. Nah, dalam hal ini oleh teman-teman P4TKB Malang digunakan model beserta plug-in-nya menggunakan H5P. Bapak Ibu yang saya hormati, di klat daring tadi sudah disampaikan oleh Bu Yusnalin tadi sebagai sesi ya, dan setiap sesi akan membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan kompetensinya ya. Tadi ada tiga, kalau kita simak di awal tadi ada materinya STEM, kemudian HOTS, ya satu lagi tentang pembelajaran interaktif. Nah,
Setiap sesi akan dipelajari selama 5 hari dan sekali dilakukan kegiatan yang namanya live session ya. Jadi nanti kita gunakan salah satu aplikasi yang namanya Zoom sehingga nanti Bapak Ibu di laptopnya masing-masing atau handphonenya masing-masing disarankan atau diharapkan untuk menginstal yang namanya Zoom seperti apa. Strukturnya Bapak Ibu seperti ini. Jadi hari ini kita sudah melakukan yang umum tadi sudah nomor 1, 2 ini sedang kita laksanakan, barusan kita lakukan tadi. Nanti hari ini juga sampai 1 pekan ke depan itu sesi pertama sampai nanti berulang sampai yang pekan berikutnya atau sampai minggu yang keempat. Dan nanti di akhir sesi akan ada post-test, kemudian nanti ada evaluasi pelaksanaan diklat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alur kegiatan pembelajaran daring ya. Daring itu kalau dalam bahasa Inggris adalah online ya. Jadi dalam bahasa kita adalah daring ya. Jadi ada daring, ada luring ya. Daring itu dalam jaringan, kalau luring itu adalah luar jaringan. Di pekan pertama atau minggu pertama, Bapak Ibu nanti akan belajar tentang kebijakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Kapus, Pak Dr. Subandi. Dan kita saat ini sedang belajar tentang saran dan penggunaan modul ya. Kemudian juga nanti ada alur pembelajaran ya. Dan nanti di jam 13 kira-kira ya, informasi tadi ada yang namanya pretest ya. Nah, di pekan berikutnya Bapak Ibu, di pekan kedua, ketiga, keempat ya, itu akan Bapak Ibu akan belajar tentang materi-materi seperti ini, ada deskripsi singkat unit ya. Jadi setiap unit ada deskripsinya masing-masing. Ada yang namanya nanti kegiatan pembelajaran ya. Di sana dibagi menjadi beberapa sub ya, di antaranya ada materi pembelajarannya, kemudian ada forum diskusi sehingga nanti beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran dapat Bapak Ibu diskusikan di yang namanya forum diskusi ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu diskusinya full menggunakan LMS yang sudah kami sediakan ya. Meskipun ada WA ya, tapi nanti disarankan, sangat kami sarankan untuk forum diskusinya itu nanti membahas tentang yang berkaitan dengan materi dalam sesi-sesi tersebut. Berikutnya ada namanya bahan rujukan. Nah, di bahan rujukan itu ada yang namanya buku informasi ya. Buku informasi itu berisi tentang materi-materi yang nanti sebagian sudah di zip ya, atau sudah diringkas dalam bentuk H5P atau PowerPoint ya. Ada juga yang namanya buku kerja. Ini berarti sifatnya adalah penugasan setiap pekan ya. Minimal nanti ada satu tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan dalam setiap pekannya atau setiap sesinya. Dan nanti ada yang namanya penugasan praktik, sama nanti di akhir ada yang namanya soal latihan ya. Jadi nanti di setiap sesi Bapak Ibu ada soal-soal latihan. Dan soal-soal latihan itu kami ambilkan dari soal yang dibuat oleh teman-teman pengampu sejumlah 10 butir soal dan kami ambil hanya 5. Sehingga nanti secara acak di setiap sesi ada 5 soal yang akan keluar secara acak dari 10 soal yang sudah kami persiapkan. Ya. Sehingga nanti barangkali antara peserta A dengan B soalnya tidak persis sama tetapi setara ya. Karena nanti dari 10 akan keluarkan 5 dan nanti diambil secara acak oleh LMS. Nah, sesi 1, 2, 3, 4 seperti itu materinya. Dan nanti di sesi terakhir, Bapak Ibu, di pekan terakhir keempat, ini bulan September awal tadi, itu nanti ada refleksi, ya, ada evaluasi, ada penutup, terakhir nanti ada post-test. Nah, tentunya nanti juga diakhiri dengan penutupan diklat. Ya. Jadi kalau hari ini tadi dilakukan pembukaan, nanti di tanggal terakhir ya, di pertemuan terakhir insya Allah hari Jumat ya, itu akan dilakukan oleh penutupan ya. Nah, jadwal daring sudah disampaikan tadi oleh Yusnalin maupun Pak Anwar ya. Jadi ada sesi 1, 2, 3, 4 ya, di tanggal 4 September 2020 ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan LMS Bapak Ibu, maka nanti pertama kali Bapak Ibu pastikan punya koneksi internet ya. Jadi nanti sekali lagi karena ini kita daring ya atau tatap maya ya. Maka satu-satunya fasilitas yang dapat digunakan ya internet ya. Untuk mobile device-nya boleh menggunakan laptop atau handphone ya. Tapi saya sarankan ketika membaca materi mungkin lebih nyaman ketika menggunakan laptop. Nah, alamatnya di mana Bapak Ibu? Ada di pkb.vdcmalang.or.id. Ya, sehingga nanti akan muncul halaman seperti ini, akan login pertama kali. Nah, untuk login Bapak Ibu nanti gunakan yang namanya NIK, nomor induk kependudukan ya. Jadi NIK ini
ada 16 digit ya, standarnya seperti itu ya. Digit pertama, 6 digit pertama itu adalah identitas dari KK ya. Jadi sekali lagi NIK ini 6 digit pertama itu dari identitas yang ada di KK. Jadi sekali lagi ini adalah nomor induk kependudukan, bukan nomor KK gitu. Jadi nanti perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi username dan password menggunakan NIK yang jumlahnya adalah 16 digit. Nah, setelah berhasil login Bapak Ibu nanti akan masuk ke halaman seperti ini kira-kira ya. Jadi ada My Course ya. Nanti akan muncul kelas di sini ya. Di sini nanti tadi ada 3 kelas ya. Ada kelas yang namanya pengelolaan kelas interaktif, ada STEM, ada HOTS, sehingga nanti masing-masing Bapak Ibu akan diarahkan ke satu dari 3 kelas tadi ya. Apakah Bapak Ibu di STEM ya atau mungkin di HOTS ya atau mungkin ada di pengelolaan kelas interaktif ya. Atau juga nanti kalau tidak muncul ada di bawah ada guru di sana ya, atau akses Bapak Ibu dapat mengakses kelas melalui menu guru di sana sehingga nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi tadi judul besarnya kita hari ini adalah pelatihan daring guru kejuruan tahap 2 manajemen pendidikan vokasi ya. Jadi karena ini disediakan oleh teman-teman di Prokli 80 atau nama proklinya adalah manajemen pendidikan vokasi, kalau disingkat MPV ya, maka nanti akan muncul di nama prokli ini. Kemudian nanti akan muncul 3 tadi, ada 3 kompetensi keahlian ya, ada STEM ya, ada HOTS, satu lagi adalah pengelolaan di kelas interaktif berbasis kelas virtual. Nah, yang saya gunakan ini kebetulan tentang kelas pengelolaan kelas interaktif berbasis virtual, tapi ini strukturnya setiap kelas kurang lebih sama. Oke, Bapak Ibu. Nah, ketika tadi sudah memilih kelas ya, maka akan muncul di halaman pertama di atas akan muncul ucapan selamat datang ya. Selamat datang di pelatihan daring guru kejuruan tahap 2 ya. Kemudian nanti akan ada video pengantar ya. Video pengantar ini berisi tentang pengantar dari pengampu ya. Jadi karena tadi ada masing-masing ada 3 kelas, maka yang tampil ini adalah satu pengampu barangkali. Jadi misalkan ini di kelas interaktif nanti akan diwakili oleh salah satu pengampu namanya Bu Ratna ya. Nanti kalau kelasnya di STEM, nanti yang di sini berarti ada Pak Hadi ya, Pak Hadi Suwartono. Dan nanti juga satu kelas lagi di HOTS akan tampil pengampu yang lainnya. Nah, Bapak Ibu di halaman ini nanti Bapak Ibu dimohon untuk membaca tentang beberapa hal. Yang pertama ada pengumuman di sana ya, ada pengantar umum, ada forum perkenalan ya. Jadi nanti diharapkan ya Bapak Ibu untuk baca secara urut ya, dari atas ke bawah strukturnya, dari mulai dari pengumuman, barangkali ada pengumuman terbaru dari sana, di pengantar umum itu seperti apa kira-kira pengumumannya, ya pengantarnya ya, dan juga di forum perkenalan itu nanti semua peserta diwajibkan untuk memperkenalkan diri di kelasnya masing-masing ya. Jadi nanti ada STEM A, STEM B, STEM C, atau HOTS A, HOTS B, HOTS C, dan sebagainya. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa berkenalan menggunakan LMS yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu di forum perkenalan kalau kita lihat Bapak Ibu nanti akan membuat ini. Kalau membalas pesan Bapak Ibu nanti ada klik discussion ya. Tinggal diklik nanti akan muncul form atau halaman baru ya. Atau kalau memulai pesan baru atau pertama kali ngisi maka ada add a new discussion topic ya. Ini berarti kalau kita pertama kali ingin berkenalan dengan yang lainnya, misalkan nama, kemudian sekolah dan sebagainya, hobi barangkali dan sebagainya. Sehingga nanti ini mohon wajib diisi karena nanti di LMS model ada namanya log activity. Nah, di log activity itu nanti akan terlihat siapa yang aktif, siapa yang enggak, dan nanti kalau Bapak-Ibu melakukan akan ada tanda centang. Ya. Kalau enggak berarti centangnya tidak muncul, sehingga nanti ini diharapkan banget ya, ya Bapak-Ibu untuk melakukan setiap kegiatan dimulai dari urut dari atas ke bawah. Nah, Bapak Ibu, berikutnya di setiap sesi ya. Sesinya tadi kan ada 4 dijelaskan ya. Jadi ada sesi 1, ini terkait dengan materi di sesi 1, ada sesi 2, sesi 3, sesi 4 ya. Sehingga nanti setiap pekan, setiap minggu akan dipelajari sesuai dengan sesi-sesi yang sudah ada di sana ya. Sesuai dengan materi yang disiapkan oleh teman-teman pengampu. Nah, sebelum ke sesi 1 Bapak Ibu ada namanya sesi pendahuluan tadi disampaikan ya. Nah, di sesi pendahuluan itu ada beberapa hal yang dibahas terkait dengan kebijakan program diklat daring kejuruan. Nah, kemudian juga saran penggunaan modul
dan juga alur kegiatan. Tadi sudah saya sampaikan di sana. Dan juga ada beberapa file yang dapat di-download Bapak-Ibu. Itu misalnya ada panduan penggunaan Zoom menggunakan handphone. Ada nanti tinggal klik di sana. Ada penggunaan Zoom dengan PC atau laptop. Tinggal klik sama download di sana. Ada menggunakan laporan, mengunggah laporan praktikum. Nanti kalau ada penugasan dan sebagainya. Ya. Atau panduan mengunggah video praktik melalui YouTube. Sudah ada panduannya di sana. Dan juga Pak Wahyu Purnomo juga bisa menyediakan dalam bentuk video. Sehingga nanti bisa Bapak-Ibu dapat belajar dari video ataupun dari file PDF yang ada di LMS. Ya, itu kira-kira nanti monggo Bapak-Ibu bisa mengklik atau mendownload masing-masing file yang sudah kami sediakan. Nah, di saran penggunaan modul daring juga sudah ada di sana informasinya. Ini penjelasan umum tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar maupun Bu Yusnalin. Ya. Kemudian Bapak-Ibu di sesi ini setiap sesi pembelajaran. Jadi sekali lagi balik ke sesi. Jadi setiap sesi pembelajaran itu yang di atas akan muncul yang namanya tujuan. Ya. Jadi setelah mempelajari sesi ini, Bapak-Ibu diharapkan dapat ngapain saja. Nah, ada pendahuluan di sana, kemudian ada yang namanya kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu kami sediakan dengan menggunakan format H5P. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa dapat belajar dari sana tentang materi, ya, tujuan pembelajarannya itu ada di atas tapi ya. Di H5P ini nanti adalah berupa ringkasan dari buku informasi atau buku modul yang ada. Nah, slide-nya bervariasi. Ada yang mungkin 30 slide sampai mungkin sekitar 40-an ya, tergantung Bapak-Ibu Widya Iswara menyiapkannya berapa slide. Nah, di H5P Bapak-Ibu juga ada soal apersepsi di awal ya. Jadi ada soal pancingan di awal ya, soal apersepsi. Bentuknya juga cukup interaktif ya. Ada yang PS, ada multiple choice, ada menjodohkan, ya, ada melihat tayangan video ya, dan sebagainya. Itu nanti dapat Bapak-Ibu baca di masing-masing kegiatan pembelajaran. Kegiatan satu dalam bentuk file H5P. Nah, Bapak-Ibu di bawahnya ada namanya forum diskusi sesi. Sehingga nanti setelah Bapak-Ibu mempelajari materi itu diharapkan ada forum diskusi ya. Sehingga nanti Bapak-Ibu dapat berdiskusi dengan teman-temannya atau maupun dengan pengampunya di sana. Nanti lahannya ruang forum diskusi di sini ya. Sehingga nanti diskusinya bisa antar peserta diklat ya dalam satu kelas ataupun dengan pengampu ya, pengampu dengan peserta, peserta dengan pengampu dan sebagainya. Sehingga nanti harapan kami monggo dimaksimalkan forum diskusinya dan diskusinya juga seputar tentang sesi yang sedang dibahas di sana. Nah, Bapak Ibu yang di bawahnya lagi ada namanya bahan rujukan atau bahan bacaan di sini. Nah, bahan bacaan ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang dipelajari, tapi ini biasanya bentuknya masih apa berupa lembaran-lembaran semacam modul ya, dan lembarannya mungkin cukup banyak ya, di atas 20 barangkali. Nah, bahan rujukannya adalah suatu pelengkap tentang apa yang sudah disampaikan di materi H5P di bawah ya. Jadi nanti tadi setiap sesi ada tugas yang harus dilakukan ya. Prakteknya barangkali disuruh membuat mungkin mind mapping atau membuat konsep atau peta konsep ya, atau praktik apapun yang berkaitan dengan pelajarannya. Nah, setelah penugasan praktik Bapak Ibu ada yang namanya latihan soal. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di latihan soal ini itu masing-masing sesi ada 5 butir soal. 5 butir soal yang nanti akan dipilih secara acak karena di quiz banknya kami siapkan ada 10 butir sebenarnya, tapi yang dikeluarkan nanti hanya ada 5 butir soal di masing-masing sesi latihan. Ya. Nah, di terakhir sesi Bapak Ibu ada informasi yang berkaitan dengan live session, sehingga nanti disampaikan tadi di awal bahwa setiap sesi ada kegiatan live session namanya. Nah, live session itu nanti akan dilakukan di hari, kalau hari ini mungkin hari Selasa ya, hari besok ya, hari kedua. Tetapi nanti di sesi ketiga, keempat barangkali nanti live sesinya akan dilaksanakan di hari pertama. Mungkin bisa Senin, Selasa atau maksimal Rabu barangkali. Sehingga nanti harapannya sebelum Bapak-Ibu mengerjakan tugas itu perlu diklirkan di kegiatan live session ini. Sehingga nanti monggo Bapak-Ibu siapkan untuk Zoom-nya ya.
Zoom-nya, sehingga nanti bisa Bapak-Ibu dapat bergabung menggunakan live session. Nah, ini contoh Bapak-Ibu yang sudah kita lakukan di angkatan sebelumnya. Jadi kalau kegiatan live session ya kayak tadi, kayak kita pas pembukaan tadi ya. Jadi nanti kita, ini hanya satu kelas ya. Satu kelas kalau sudah dipecah ya, tapi nanti boleh jadi nanti STEM misalnya. STEM nanti di awal digabung jadi satu. Ya. Nanti setelah 4-5 menit pertama, karena waktunya diskusi bisa kita pecah-pecah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya. Jadi nanti ini teknisnya akan disampaikan oleh masing-masing pengampu di kelasnya masing-masing. Nah, Bapak-Ibu, sesi kegiatan ini di materi berikutnya, ini adalah contoh yang sudah masuk ke materi pembelajaran tadi ya. Jadi ada contoh materi tentang apa kelas virtual, ini ada namanya apersepsi, soal apersepsi, ada contoh soal yang menggunakan format true and false atau benar-salah. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa baca materinya, kalau benar milih benar, kalau salah-salah ya, nanti ada ceknya di sana. Ya. Ada contoh panduan penggunaan yang membuat kelas baru di Google Form dalam bentuk video dan sebagainya. Sehingga nanti ini barangkali tiap pengampu tidak sama, yang ada yang berupa video, ada yang berupa H5P, ya. Ada mungkin yang bentuk variasi-variasi lainnya. Tetapi minimal ada H5P sama beberapa ada tambahan video. Nah, tadi tentang forum diskusi Bapak-Ibu, jadi nanti ketika Bapak-Ibu mendiskusikan sesuatu terkait dengan materi di setiap sesi, maka perlu memilih ini. Ya. Jadi kalau membuat topik diskusi baru ya, klik add new discussion topic ya. Kalau membalas nanti ada pilihan yang tentang membalas tentang hal-hal apa yang sedang didiskusikan. Ini contoh di diskusi sesi 1 dan nanti itu akan berulang Bapak Ibu, sesi 1, 2, 3, 4 itu nanti strukturnya seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi strukturnya tetap seperti ini nanti akan berulang maupun di sesi 1, 2, 3, 4. Nah, di sesi terakhir Bapak Ibu itu ada namanya sesi penutup ya. Di sesi penutup itu nanti akan Bapak Ibu pelajari di hari terakhir ya. Berarti tanggal berapa tadi? Tanggal 4 September kira-kira. 3 atau 4 September. Nah, di sana ada yang namanya refleksi, itu berupa kesimpulan dan feedback. Nanti ini juga wajib diisi oleh peserta. Ada yang namanya evaluasi pelatihan, ya. Ini berarti nanti kaitannya dengan penyelenggaraan diklat, ya. Tentang diklat ini kira-kira menarik apa enggak, fasilitasnya, materinya, dan sebagainya. Dan juga nanti terakhir ada closing, ya. Tadi disampaikan ada materi closing. Nah, di kesimpulan dan umpan balik itu ada beberapa hal yang harus Bapak isi nanti di sesi terakhir ya. Tentang apa simpulan Bapak Ibu ketika ngikutin moda daring seperti ini ya. Kemudian kendala apa yang Bapak Ibu hadapi, barangkali di daerahnya masing-masing ada kendala apa, misalkan jaringan atau mungkin materi susah di-download dan sebagainya. Saran ke depan seperti apa ya. Pengalaman terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu barangkali punya yang namanya best practice ya. Pengalaman terbaik ketika mengikuti kegiatan diklat daring guru kejuruan. Baik itu yang materinya maupun mungkin kontennya maupun pengalaman-pengalaman lain yang Bapak-Ibu anggap paling baik selama mengikuti kegiatan diklat daring ini. Nah, kemudian juga ini yang kelima, harapan setelah mengikuti diklat daring. Jadi ini nanti monggo Bapak-Ibu isi di akhir sesi kegiatan ini. Dan yang terakhir Bapak-Ibu di sesi terakhir ya, itu ada setelah Bapak Ibu mempelajari seluruh sesi, maka mempunyai banyak pengalaman. Sehingga nanti Bapak Ibu kami mohon untuk menuliskan pengalamannya masing-masing ya, selama mengikuti kegiatan diklat daring ini. Dan tadi terakhir Bapak Ibu ada yang namanya evaluasi pelatihan. Ini nanti sifatnya untuk kebutuhan kami di teman-teman di penyelenggara tentang kegiatan penyelenggaraan diklat ini kira-kira sebaiknya seperti apa atau mungkin hal-hal apa yang perlu kita tingkatkan lagi untuk diklat-diklat mendatang. Itu mungkin Bapak-Ibu yang perlu kami sampaikan. Nanti setelah ini secara teknis Pak Raffi ya, akan menyampaikan tentang mekanisme atau materi diklat daring guru kejuruan. Itu Bu Yusnalin yang bisa saya sharingkan barangkali. Waktu berikutnya saya berikan kembalikan ke Bu Yusnalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan saja Pak Yamta. Oke, monggo. Oke. Langsung Pak Raffi. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan sepintas
tentang pre-test diklat daring manajemen pendidikan vokasi. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir sudah paham semuanya bahwa sebuah diklat selalu diawali dengan pre-test dan diakhiri post-test. Nah, itu akan kita ketahui bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan, bagaimana penguatan yang terjadi pada seseorang yang sedang didiklat setelah mengikuti proses. Tanpa berpanjang lebar, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sudah masuk LMS, sudah membuka LMS, setidaknya Pak pasti sudah tahu. Karena Pak Wahyu sudah membuatkan videonya, bagaimana cara mengikuti pre-test dan post-test, kemudian bagaimana mendapatkan aktivasinya, sudah ada di LMS semuanya. Nah, mungkin kurang lebih 10 menit saya jelaskan sedikit, Bapak dan Ibu, tentang pre-test-nya ini. Saya share screen-nya. Mana nih screen-nya? Terlalu banyak yang terbuka, saudara. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya menjelaskan sedikit. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ujiannya ini, ya, pretestnya bisa diakses dari HTTP. Ini bisa HTTPS, bisa HTTPS saja. /online.exam.id/BOE. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian dari sekarang sudah bisa mengakses itu HTTPS atau HTTP online.exam.id. Nah, kemarin waktu masih namanya BOE itu kita buat apa? P4TK BOE exam.id. Berubah kita sekalian biar lebih fleksibel ini. Dari komputer Bapak sekalian sudah bisa diakses dari sekarang. Yang kedua, bahwa peserta mempunyai kesempatan satu kali saja ujian, baik pre-test maupun post-test. Jadi kesempatan ujiannya hanya satu kali. Ya, satu kali. Kemudian, dan itu tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, nama mata ujian. Nah, di sini ada tiga klasifikasi. Ada kelas yang model pembelajaran STEM. Nanti hanya dapat apa mata ujian pretest itu model pembelajaran STEM ini. Yang kedua, ada yang pembelajaran berorientasi HOT. Ya, ada yang berorientasi pembelajaran berorientasi HOT. Ini juga dapat satu saja. Kemudian ada kelas yang ketiga adalah pengelolaan kelas interaktif berbasis kelas virtual. Nah, jadi masing-masing Bapak dan Ibu sekalian hanya mendapatkan satu subtes. Kemudian jumlah soal yang diujikan itu adalah 20 butir. Hanya 20 butir. Dengan rata-rata waktu kira-kira 1 menit, 1,5 menit per butir soal. Tapi ini total ya, total waktu jadi 30 menit.
ada soal yang mungkin tidak sampai 30 detik selesai dibaca. Tetapi ada soal yang perlu penelaahan, mungkin perlu sampai 2 menit. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon memperhatikan betul waktu yang disediakan. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, proses login, ya, loginnya itu menggunakan NIC. NIC yang Bapak pakai login di LMS juga. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan kode validasinya? Kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah lihat videonya Pak Wahyu, Bapak harus login ke LMS, ya, yang tadi Pak Yamta juga sudah menyampaikan, kemudian di message, nanti ada informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa menyampaikan selamat, selamat pagi, dan seterusnya, link aksesnya yang saya sampaikan di halaman depan, kemudian itu sebagai username-nya atau ID ujiannya, kemudian ada password, password itu sebagai kode validasinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa melihat dan sudah bisa masuk di halaman pretest-nya. Oke, saya lanjut. Kemudian yang pilihan tadi ini yang saya sebutkan dari awal, setiap orang ini tidak muncul tiga-tiganya. Ini karena saya simulasi Bapak dan Ibu sekalian, ini muncul ke tiga-tiganya. Jadi Bapak dan Ibu kalau ikut yang pembelajaran STEM, nanti akan muncul pembelajaran STEM saja. Kemudian sebelum ujian Bapak dan Ibu sekalian, ini kami beri kesempatan latihan. Latihan ini klik latihan. Ini persis dengan ujian model ujian sebenarnya, yang membedakan hanya soalnya saja. Caranya sama. Ya. Kalau sudah mahir menggunakan sistemnya, silakan klik ikut ujian. Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan HP, juga bisa menggunakan komputer. Tetapi rekomendasinya kalau menggunakan HP terlalu kecil, layarnya terlalu kecil, kalau ketemu halaman yang ada bacaannya besar atau ada gambar nanti kesulitan. Kami merekomendasikan menggunakan notebook, ya, menggunakan komputer. Tapi kalau misalnya komputernya koneksinya tidak begitu bagus, ya tidak apa-apa pakai HP dengan resiko agak kecil layarnya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, jadi penekanannya sebelum ujian sebenarnya boleh latihan. Latihannya boleh beberapa kali. Ya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh layarnya, contoh latihan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau lihat yang paling atas dulu 1/10. Artinya Bapak dan Ibu sekalian berada di soal nomor 1 dari 10 soal yang disediakan. Oke. Kalau mau maju ke satu soal berikutnya tinggal klik tanda maju ini next. Kalau mau kembali ini klik preview satu soal sebelumnya. Kemudian kalau mau memperbesar ini ada tanda plus, zoom out, zoom in. Kemudian ini tanda jari, 5 jari ini artinya mau menyelesaikan, mau submit. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau pernah ikut UKG, persis ini. Kemudian di sini ada angka, ada counter 28.35. Ini akan berhitung mundur. Jadi nanti Bapak begitu awal membuka nanti 30 menit, itu akan mundur, berhitung mundur secara otomatis. Ya, jadi secara otomatis mundur sampai waktunya habis. Kemudian ini ada OK, ada 1 menit 37 detik, ini akan merekam secara otomatis. Nah, ini kan Bapak dan Ibu sekalian 9 provinsi, mungkin ada daerah yang mungkin gangguan internet, gangguan listrik. Kalau terjadi mati lampu, Bapak dan Ibu sekalian insya Allah jawabannya tidak akan kehilangan. Akan direkam secara otomatis, ini penunjukan perekam otomatisnya. Kalau sudah pernah merekam otomatis, maka jawaban Anda tersimpan. Ya, tersimpan. Jadi misalnya sudah mengerjakan 20 menit, ternyata mati lampu, atau terjadi gangguan teknis, maka Bapak dan insya Allah akan bisa melanjutkan sisa waktu yang tersisa. Oke? Kemudian ini ada navigasi.
soal akan kelihatan berapa jumlah soal yang disediakan. Kalau misalnya nanti 20, ini akan ada bar 20 warna merah semua. Setelah dijawab nanti akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau kita Bapak dan Ibu bisa lihat, ini adalah yang bagian atas, ini adalah redaksi soalnya, yang ini adalah pilihan jawabannya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian memberikan jawaban, ini akan berkedap-kedip menjadi warna merah. Nah, di sini kalau sudah diberi jawaban, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Ya, warna hijau. Hanya itu saja Bapak dan Ibu sekalian, tinggal bagaimana kalau mau mengubah jawabannya? Tinggal klik, misalnya tadinya menjawab A, kemudian oh ternyata kayaknya jawabannya salah, harus dirubah. Tinggal klik lagi misalnya C. Itu bisa bolak-balik berapa kali pun, yang penting belum di-submit, belum diproses. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyelesaikan ujian, itu tidak langsung selesai. Ya, ada konfirmasi yang pertama, terdapat 18 soal yang belum dijawab. Nanti tergantung Bapak dan Ibu sekalian, ini sekali-sekali jangan ditinggalkan, harus dibaca. Jadi kami tidak akan menerima, Pak, kami tidak sengaja, saya tidak sengaja, tidak bisa. Karena untuk proses ujian itu ada 3 kali konfirmasi. Tidak langsung klik tanda jari itu selesai, tidak, diberitahu. Terdapat 18 soal yang belum dijawab. Andaikan misalnya semua soal sudah dijawab, nanti semua soal sudah dijawab, Anda masih memiliki sisa waktu. Apakah Anda akan menyelesaikan? Kalau jawab iya, itu tidak langsung selesai Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada konfirmasi yang kedua. Nah, disebutkan nama ID ujian Anda, nama Anda, klik tombol selesai untuk menyelesaikan ujian. Jadi kalau klik tombol selesai, akan selesai. Tetapi misalnya belum mau selesaikan, klik lanjut, itu akan kembali soal. Itu cara menyelesaikan ujian. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah mengerjakan ujian, dan waktunya ini sudah habis, meskipun Bapak dan Ibu tidak menekan tombol selesai, itu soal apa ujian langsung di-submit sendiri. Proses submit sendiri. Nah, kira-kira itu gambaran apa namanya Bapak dan Ibu sekalian cara mengerjakan pretestnya. Hal ini berlaku juga untuk posttest, persis sama, tidak ada bedanya antara cara mengerjakan pretest dan posttest. Bapak dan Ibu sekalian tinggal mengikuti posttestnya, pretest dan posttestnya sesuai dengan yang kami informasikan. Nah, akan ditunjukkan Bapak dan Ibu sekalian hasil ujiannya. Nilai Anda berapa, ya, akan ditunjukkan karena apa namanya ini termasuk bagian dari profesional semua, ya, profesional dari ini tidak ada bagian dari apa tidak disebutkan sebagai pedagogik atau sosial kepribadian, ini masuk kategori profesional semua. Nanti akan ditunjukkan berapa jumlah soal yang benar dan berapa jumlah soal yang salah. Nah, ini nilainya berapa? Misalnya ini 10 soalnya. 7 benar dari 3 salah berarti nilainya 70, nilai maksimal 100. Akan diperlihatkan kepada Anda semua. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Kita jadwalkan pretest hari ini, kita mulai jam 13.00. Jadi sekarang masih ada kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar di LMS-nya, kemudian Bapak dan Ibu akan melihat akunnya, akun masing-masing, kode validasinya. Setelah itu, tanpa aba-aba dari kami, jam 13, Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa mengikuti pretestnya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diklat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dan kita semua sehat dan mengikuti aktivitas ini. Pesan saya satu, tolong diikuti dengan baik aktivitas yang ada di LMS, ikuti, jangan sampai hanya ngandalkan live session-nya saja, materinya tidak dibuka, tidak dibaca, H5P-nya dan seterusnya, tidak dibuka seluruh struktur yang ada. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian, saya kembalikan kepada kepada
moderator Pak Wahyu mungkin atau Bu Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raffi dan juga Pak Yamta yang sudah menyampaikan. Baik, Bapak Ibu, jadi setelah ini secara penyampaian materi sudah selesai di kegiatan pembukaan, ya. Jadi Bapak Ibu nanti langsung sudah bisa persiapan yang disampaikan oleh Pak Raffi, persiapan untuk untuk persiapan untuk pretest ya Pak Raffi ya. Iya. Yeah. Oke, maaf tadi saya keklik Pak Raffi itu. Oke, baik Bapak Ibu, mengakhiri kegiatan kita, kita akan foto bersama Bapak Ibu. Kita akan foto bersama, monggo diaktifkan dulu videonya masing-masing. Kami juga berpesan Bapak Ibu, live session itu dilaksanakan satu minggu sekali dan kesempatan itu kesempatan bertatap maya ya dengan pengampu, sehingga pastikan ketika live session juga video dinyalakan. Sebelum masih persiapan mungkin Bapak Ibu menyalakan, saya akan sedikit share juga tentang mengingatkan kembali Bapak Ibu. Oke, pertama Bapak Ibu, untuk pembelajaran itu dilakukan di LMS ya. Di LMS yaitu di pkb.vdcmalang.or.id tadi disampaikan oleh Pak Yamta. Jadwalnya kapan? Bebas Bapak Ibu. LMS ini bisa diakses kapan saja, tidak ada jadwal khusus untuk belajar di LMS. Jadwalnya hanya live session. Jadi jadwal pertemuan itu hanya live session dengan pengampu. Setelah itu, Bapak Ibu belajar kapan saja, tidak ada jadwal khusus. Jadi besok Selasa, Rabu itu kalau LMS sudah silakan Bapak Ibu. Tetapi kalau live session sudah ada jadwalnya, nanti ada disampaikan di grup juga di LMS jadwal masing-masing kelas ya, masing-masing judul. Oke, kemudian di LMS pastikan Bapak Ibu ketika login Bapak Ibu bisa juga melihat informasi awal di set news ya di halaman depan ini. Ini ada info-info terbaru, misalnya tadi panduan pre dan post test hari ini dan disampaikan oleh Pak Raffi jadwal pretest kita jam 1 WIB ya. Jam 1 WIB sudah bisa diakses. Sebelum jam 1 ya tentu belum bisa login ini ya. Kalau ada masalah. Tapi jadi jam 1 baru kita mulai. Nah, ini panduan-panduan juga sudah ada kami sediakan. Sifatnya PDF ada di masing-masing kelas. Yang video silakan diakses kembali Bapak Ibu, ini kami sudah siapkan di gg.gg/panduan-dikdajur-boe. Oke. Itu kemudian mengingatkan kembali Bapak Ibu baca juga panduan ya. Panduan lengkap itu dibaca dengan baik pelaksanaan diklat. Di sana diantaranya adalah nanti terkait dengan nilai ya. Jadi nilai untuk setiap peserta itu diperoleh dari komposisi sebagai berikut. Nilai akhir itu diambil dari mana saja? Tugas praktik Bapak Ibu. Tugas praktik setiap sesi itu menjadi komponen nilai yang tinggi 65%. Kemudian nilai dari latihan soal tiap sesi. Jadi meskipun namanya latihan, itu komponen penting di dalam digajur kita. Jangan hanya, ini kan latihan soal, klik-klik saja. Tidak. Itu penting Bapak-Ibu. Karena beberapa ada yang menganggap, ya karena mungkin tidak mendengarkan atau tidak membaca, dikira hanya latihan soal, klik-klik saja, 2 menit selesai nilainya 0. Dan ketika di akhir, ya ini menjadi nilai yang mengurangi ya. Dan Bapak-Ibu diberi kesempatan 2 kali setiap latihan soal itu. Nilai tertinggi yang digunakan.
Setelah itu nilai tes akhir. Ini komponen utamanya. Jadi ini diperhatikan tugas praktik memang sekedar tugas yang di-upload di sana. Tetapi tentu ya keaktifan Bapak Ibu mengikuti diklat ini menjadi penting. Poin ketika memberi nilai tugas praktik, pengampu juga mengambil dari keaktifan. Ketika di live session itu menjadi penilaian juga Bapak Ibu. Meskipun tidak tertera ya di dalam komponen, tapi input ketika pengampu memberi nilai. Baik, saya kira itu informasi-informasi penting. Tambahan sedikit Bapak Ibu, pastikan subscribe di video-video BOE Malang ya. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu subscribe di video P4TK BOE Malang. Ini bisa diakses Bapak Ibu atau sekarang namanya BBPMV. Silakan subscribe ya. Bapak Ibu subscribe membantu peningkatan layanan kami ya. Karena tahun ini kami sedang menuju BBBM Bapak Ibu. Juga di Instagram ya, ada di alamatnya di buku panduan. Silakan di sini di web aja. Oke. Instagramnya silakan di juga di follow ya. Dengan follow Instagram, subscribe YouTube kami, Bapak Ibu membantu kami untuk meningkatkan layanan. Baik, saya kira itu kita akhiri dengan foto bersama. Sudah cukup Pak Rafi, Pak Yamta? Ya, cukup, Pak. Pak Wahyu. Ya, monggo. Teman-teman sekarang sudah bisa mengakses, Pak Wahyu sudah bisa login, cuma belum dibuka jadwalnya. Jadwal ujiannya gitu. Jam 1. Sekarang boleh latihan, okay. Pak Wahyu. Jadi udah bisa latihan ya menggunakan nick. Kode validasi sudah dikirim Pak Rafi? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi persiapan dengan baik, waktu 3 jam, Bapak Ibu pastikan sudah mendapatkan kode validasi. Apabila ada masalah dengan LMS, Bapak Ibu langsung sampaikan di grup masing-masing ya. Nanti ada admin LMS yang akan membantu. Ya. Kemudian kalau ada terkait nanti dengan pretest, Bapak Ibu sampaikan di grup juga, nanti panitia akan membantu berkoordinasi dengan tim exam ya, Pak Rafi ya. Oke. Baik, saya kira itu saya cukupkan juga untuk kesempatan Bapak Ibu kembali persiapan dan beraktivitas. Kita foto, bersama. Foto, ya, kita foto bersama. Iya. Oke. Ada di layar saya ada 5 slide. Waduh. Iya, 5. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa kita tunggu senyum dan cheese-nya. Kita mulai dari yang ini ada 5 slide ini Bapak Ibu. Jadi apa? Perlu beberapa kali ya. Oke. Baik, kita awali dengan slide yang pertama, senyum, cheese, boleh tangannya juga jempol ditahan dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, tunggu sebentar. Slide yang kedua. Oke, tunggu dulu, tahan juga senyumnya. Oke, nanti akan kami share di LMS Bapak-Ibu. Foto-foto ini akan kami share di news. Jadi pastikan nyalakan ya. Di news LMS akan kami posting. Senyumnya, cheese. Oke, 2 lagi. 1 lagi.